teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini aku mau share resep Bali Bandeng Tahu. Yuk simak videoku, jangan di skip-skip ya. Pertama-tama yang perlu kita siapkan adalah 3 ekor ikan bandeng. Aku pakainya ikan bandeng tanpa duri ya. 2 kotak tahu, 6 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 20 biji cabai keriting, 10 biji cabai rawit, 1 batang serai, 2 lembar daun jeruk, 4 butir kemiri, 1 ruas jahe, 1 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, setengah bungkus penyedap rasa. Lanjut kita panaskan minyak ya, lalu kita goreng tahunya. Kalau sudah matang seperti ini, angkat dan tiriskan. Kemudian kita goreng bandengnya ya. Di sini aku goreng bandengnya agak gosong ya, karena nanti kalau dicampur bumbu tidak hancur. Kalau sudah seperti ini, angkat dan tiriskan. Kemudian kita blend bumbu-bumbunya kecuali daun jeruk dan serai. Lalu masukkan bumbu yang sudah kita blend tadi pakai minyak bekas goreng bandeng ya. Kemudian masukkan daun jeruk dan juga serai. Lalu tumis bumbu hingga minyaknya asat. Tambahkan sedikit air dan masukkan bandeng juga tahu yang sudah digoreng tadi, lalu aduk-aduk hingga tercampur semuanya. Kemudian tambahkan garam, gula dan juga penyedap rasa. Lalu tambahkan sedikit air dan aduk-aduk kembali hingga tercampur semua. Jangan lupa koreksi rasa ya. Jika dirasa sudah pas, maka siap untuk disajikan. Bali Bandeng Tahu siap dihidangkan. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya.